Video kali ini, sebagaimana yang kalian telah request, aku bakalan tutorial hijab pasmina syar'i. Kita langsung aja ke look yang pertama. Kita ambil yang sisi kanannya pendek dan sisi kirinya panjang seperti ini ya. Nah, seperti ini, terus kita langsung aja dipakaiin jarum pentul seperti ini. Setelah itu kalian boleh ditilep ataupun enggak sesuai kenyamanannya masing-masing. Nah, yang sisi pendeknya kita ambil ke atas sejajar seperti ini. Kalian boleh dipakai pentul ataupun tidak bisa. Terus yang sisi kiri yang panjang itu kita tarik ke belakang seperti ini. Langsung aja pakaiin pentol supaya nggak kemana-mana ya. Nah, simple kan? Seperti ini hasilnya, menutup dada. Belakangnya pun menutup ya. Tada! Lanjut ke look yang kedua. Nah, masih sama ya, yang sisi kanan panjang, yang sisi kiri pendek. Kita langsung aja sisi kanan yang pendeknya tarik ke sebelah kiri. Langsung aja dipakaiin jarum sama layar luarnya. Nah, kita kedalemin yang layar pendeknya. Nah, langsung aja ditarik ke atas yang layar panjangnya atau sisi kirinya. Seperti ini, biar gak kemana-mana, seperti biasa kita pakai jarum. Tada, ini dia hasilnya. Kayak ada dua layar gitu ya, panjang menutup dada tapinya. Lanjut ke look yang ketiga. Nah, seperti biasa yang sisi kanan sama sisi kirinya panjang dan pendek gitu ya. Langsung aja dipentelin seperti ini. Nah, yang sisi pendeknya kita tarik ke dalam seperti ini. Nah, yang panjangnya tarik ke atas. Langsung aja diselipin gitu. Kalian gak perlu pakai jarum-jarum lagi. Kalian bisa seperti ini ataupun langsung semuanya diselipin kayak ini. Nah, simple kan, cuman membutuhkan satu jarum aja. Tapi menutup dada ini tuh. Nah, kalian boleh tilepin atau enggak. Tada, menutup dada ya. Lanjut ke look yang keempat. Nah, ini kan panjang seperti ini. Panjang. Nah, aku ngambilnya yang pendeknya ya, yang ujungnya itu. Langsung aja di jarumin seperti biasa. Kalian boleh ditilep ataupun enggak bisa, itu sesuai selera aja. Nah, yang panjangnya ini kita tarik ke
Itu dia tutorial hijab syar'i. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Selamat mencoba. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.